قال الإمام أبو حميد محمد بن محمد التوسي الغزالي رحمه الله تعالى "فإن من لا يعلم حقرة الدنيا وَكُدُورَتَهَا وامتزاج لذتها بألمها ثم انصرام ما يَسْفُو منها fahuwa fasidul akli fa inna maka sesungguhnya man orang la ya'lamu haqarata dunia yang enggak kenal akan hinaknya dunia dia enggak kenal hinaknya dunia wa kudurataha dan keruhnya dunia butaknya dunia jeleknya dunia enggak kenal dia wa imtizaja dan bercampur kelezatannya dengan kepedihannya maksudnya kehinaannya lezat tapi pedih hina summan sirama ma yasfu minha kemudian terputusnya apa yang bersih darinya nggak ada yang bersih fasidul maka dia itu adalah orang yang rusak akalnya artinya apa? orang ini butuh kepada diberikan petunjuk kalau orang itu enggak tahu akan rusaknya dunia, hinaknya dunia. Fa innal musyahadata maka sesungguhnya menyaksikan dengan pandangan mata wa tajribata dan uji coba artinya terjun langsung kepada ahlinya tursidu ila itu dapat menunjuki kepada demikian itu apa hinanya dunia rendahnya dunia Kalau kita udah lihat dunia, ya. <tuh> Fakayfa yakunu minal ulama'i maka bagaimana betapa bagaimana ada termasuk ulama artinya bagaimana orang itu dianggap termasuk ulama man la aqlalahu orang yang enggak paham kepadanya enggak ngerti tentang masalah dunia Itu dunia kau enggak lihat. Itu dunia kau enggak paham. Kenapa masih diraih? Kenapa masih dikejar? Ini dulu Imam Ghazali ngomongnya bagaimana sekarang? Sekarang kan kita begitu terheran-heran kok bisa ya? <laughs> kok bisa ya seorang ini seorang dipanggil mulia kok bisa berbuat ini dunia sampai yang tadi beliau namanya harum semerbak bagaikan bunga di taman tapi ketika serakah dengan dunia namanya tidak harum lagi yang tadinya dipuja-puja ya. senang Tapi, jangan kondisi baik, kondisi yang perlu kasihan aja, dia jelek-jelekin. Gara-gara apa? Gara-gara dunia. Kita lihat sekarang, kayak begitu. Ketika dia sakit, orang yang tadinya dipuja-puja, bagus sekali. Tapi, karena kemarin ada catatan sejarah. Ya, dinilai oleh orang banyak Telah melakukan keduniaan Ketika dia sakit Ketika diminta tolong, minta doanya Bukan didoain, tapi dihina Gara-gara apa? Gara-gara dunia Tapi orang yang benar-benar Berjuang untuk agama Ketika sakit, ngerubungin Ketika sakit datang banyak orang subhanallah Ketika hadir datang banyak orang ribuan orang menyambutnya Tidak ada yang maha menggerakkan kecuali Allah Subhanahu wa taala Akui tidak diakui terakui Wa man la ya'lamu azma amril akhirati wa dawamaha fa huwa kafirun maslubul imani siapa yang tidak mengetahui akan besarnya perkara akhirat dan senantiasanya perkara akhirat enggak tahu dia maka dia itu kafir nauzubillah ma maslubul iman tercabut imannya fa ya fa kaif yakunu minal ulama'i man la iman maka bagaimana betapa adalah dia termasuk ulama orang yang enggak kena orang yang enggak ada iman baginya bagaimana dia itu dianggap ulama wa man la ya'lamu mudodata dunya lil akhirati Wa anna al-jam'a baina umma fi ghairi matma'in fa huwa ja'ilun bi syari'atil anbiya alaihi wasallam kulluhum bal huwa kafirun bil qur'ani kullihi min awwali ila akhirih wa man dan siapa yang la ya'lamu yang enggak mengetahui mudah data dunia lil akhirati lawanan dunia dengan akhirat enggak tahu Dan siapa yang enggak tahu annal jam'a bahwasanya mengumpulkan bainahuma di antara keduanya dunia dan akhirat tomahun itu serakah. Enggak bisa pilih mau yang mana? Mau dunia apa sur? Mau dunia apa? Akhirat, pilih yang mana? Serakah dia fi ghairi main pada bukan tempat serakah. Fahuwa jahilun maka orang itu jahil bi syariatil anbiya dengan syariat para nabi alaihi wassalat alaihi wassalam kulluhum semuanya jahil bodoh hidup kita di dunia enggak lama cuma sebentar 60 tahun coba bayangin 63 tahun coba bayangin Emang lama, sebentar. Dibandingkan dengan akhirat nggak ada papanya. Apa Maka berbuatlah yang baik, berbuatlah sesuatu yang ketika orang nggak kita nggak ada orang pada sedih, orang pada nangis, berbuatlah begitu. Cuma sebentar hidup kita nggak lama. Berilah catatan. Yang dimana ketika kita meninggal dunia Catatan itu berkenang kepada setiap orang Jamaah sekalian ya, Saudara-saudara sekalian Pernah enggak Kita kasih makan orang Kita beliin sesuatu makanan orang Lalu dia makan dari makanan kita Pernah begitu pasti kamu semua Kita semua ya Lihat Rasakan Hati kita enak gak kalau begitu? Enak, tapi kalau nyakitin orang, gimana rasanya? Apa yang kita rasakan setelah menyakitin orang? Ya Allah, gue gak mau berbuat begitu ya, sedih. <tuh> bal huwa kafirun bil qur'ani kulli bahkan dia itu kafir dengan Al-Qur'an semuanya min awali ila akhiri dari awal sampai akhirnya fa kaifa yu'addu maka bagaimana dia itu dapat dianggap min zumratil ulama wah oh, ini kritik tajam oleh Imam Ghazali kepada ulama-ulama dunia Bagaimana dianggap termasuk kelompok ulama abror, ulama yang baik. Bagaimana termasuk ulama yang kayak begitu? Dunia dicari-cari, dikejar. Nauzubillah, semua nauzubillah min zalik. Apalagi sampai dikasih sogokan, apalagi. Wa man alima hadza kullahu summa lam yusiril akhirata ala dunya fa huwa asiru syaitani. Wa man siapa saja alimah yang mengetahui hadza kullahu ini semuanya. Summa lam yusiril akhirat kemudian dia tidak mengutamakan akhirat. Dia tahu ini dunia ini akhirat. Tapi dia tidak pilih akhirat, malah dia pilih dunia. Dia enggak utamakan akhirat ala dunia atas dunia. Fahwa asiru syaitonik <tessizuk> dia adalah tawanan setan. Nauzubillah, summa nauzubillah min zalik. Sebenarnya gua tahu sih begini biarin dah enggak apa-apa astagfirullah. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Zalik. Jangan sampai begitu. Ya, ntar habis ini taubat sebelum mati. Na'udzubillah. Suma na'udzubillah. Min zalik. Itu kalau udah kayak begitu berarti tawanan setan. Jangan sampai kita begitu. Sempat kepikir saya kemarin tuh. Tapi na'udzubillah artinya lintasan setan. Yang kita lagi beli tanah kemarin. 2 miliar 100 juta. Pikir pikiran bukan enggak kepikiran maksudnya ada lintasan setan tapi alhamdulillah saya tepis itu. Apa? Jangan ya ada tetap kita masuk ya. Kita lagi beli ini ya rubah aja haluan pemikiran. Sekit sebarin santri-santri untuk cari duit itu mau terlintasan pikiran setan. Alhamdulillah saya tepis itu. Buat apa kita punya duit? Tapi korbankan ilmu. Buat apa? Setan itu pikiran setan yang kayak begitu. Biar saja. Duit yang kasih Allah. rezeki yang kasih Allah. Berhenti semua. Santri pulang. Semua diam. Biar. Nanti Allah yang kasih. Nggak tahunya Alhamdulillah dibawain duit. Ada orang bawain. Ada orang bawain. Coba pikirin itu. Nggak masuk. Nggak pakai akal nggak kena itu. Dengan apa? Keyakinan Allah. Jangan kita korbankan ilmu yang sudah kita diberi oleh Allah. Kita korbankan, kita singkirkan. Karena apa? Takut. Jangan. Jangan seperti itu. He, itu luar biasa. Itu keadaan itu sangat luar biasa. Masya Allah. Orangnya enggak mau segini Harus begini. Begini. Waduh. Harus begini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita pegang tugu Allah luar biasa. Itu ujian tuh ujian kita pegang tugu Allah atau enggak, masya Allah. Kita pegang tugu Allah. Mudah-mudahan beliau yang jual Allah jadikan keturunannya ulama. Amin ya Allah. Seperti itu, jadi kita pegang tugu Allah, pegang tugu Allah. Diuji, kita diuji. Ya, seperti kemarin tuh ujian banget tuh ujian kita, ya tetap kita pegang teguh dengan ilmu ataukah dengan dunia. Ya. Orang pada terus mereka melakukan aktivitas, saya tidak. Diuji banget itu luar biasa, masya Allah. Nah, duit kita butuh banget <laughs> itu. Dia diam. Alhamdulillah waktunya sampai ya. Sampai kita bayar duitnya dan alhamdulillah kita bisa bangun. Itu yang luar biasa lunas bisa bangun. Coba dipikirin, enggak masuk akal. Enggak masuk akal. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala yang berikan itu semua, enggak ada yang bisa mampu memberikan itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah orang lemah, kita orang hina. Kita enggak bisa apa-apa. Allah semua yang mampu. Berkat apa? Kita pegang teguh ilmu kita. Kita enggak korbankan ilmu, enggak korbankan yang lain. Fakaifa Fakod ahlakat Hu syak Watuhu wa galabat alaih syik Ya kod sungguh Ahlakat hu syak watuhu Syahwatnya telah membinasakan dia Dikalahkan dia oleh syahwatnya Demi meraih jabatan Demi meraih dunia Demi meraih harta Demi meraih keinginan Dimenangkan syahwatnya dikalahkan dia oleh syahwatnya wa ghalabat alaihi dan dikuasai atasnya oleh celakanya celaka dia nah orang ini nih ini yang kayak begini tidak menerima pengobatan udah susah bisa boleh jadi sampai mati ya sampai mati kita ada baca tuh ya kitabnya itu dalam apa ya ada penyakit yang nggak bisa diobatin Ya, ada penyakit yang enggak bisa diobatin. Imam Ghazali kan tulis tuh. Ya, Ayu hal walad. Ada beberapa penyakit yang enggak bisa menerima obat terapi. Seperti ini susah untuk menerima pengobatan. Bisa jadi sampai mati dia gila sama dunia, dikuasai sama dunia. Nauzubillah, summa nauzubillah min Fakayfayu adumin adrobil ulamai maka bagaimana dia bisa dianggap dihitung termasuk macam-macam ulama? Bagaimana? Fakayfa. Jadi ini bahasa heran, tak ajuban. Fakai maka bagaimana dia termasuk? Ini Imam Ghazali lagi mengungkapkan apa yang terjadi di daerahnya ter waktu itu. Ya. Itu di zaman dulu bagaimana sekarang? Coba bayangin. Itu dulu bagaimana? Sekarang. Ini begitu beraninya Imam Ghazali. Fakaifa maka bagaimana yu'addu dianggap dia itu min adrabil ulama termasuk ya macam-macam ulama di bagaimana min adhihi darajati dari ini derajatnya sebegini derajatnya dia menjadi tawanan setan dikuasai oleh syahwatnya kemudian dia dikuasai dikalahkan oleh kecelakaannya sehingga tidak bisa terobati sampai meninggal dunia padahal ilmunya banyak wa inna mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari yang demikian dibuat kita cinta kepada akhirat, dibuat kita benci kepada dunia. Kita, keturunan kita, murid-murid kita sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al Fatihah.